malam-malam tuan-tuan. Akhir-akhir zaman ini ada satu amalan yang saya nak bagi kat tuan-tuan. Bila tanah pasir, tanah pasir yang tandus itu telah mula ditumbuhi rumput, maknanya dah nak dekat. Dah nak dekat zaman yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ashabul rasul. Saya teringat kata syekh dia. Teringat kata syekh saya, bila kamu sepat pada zaman itu, muncul saja tanda itu, kamu perkuatkan diri kamu, dia kata, dengan empat zikir ini, janganlah kamu tinggalkan. Syekh saya pesan lama lah. Masa syekh saya pesan dulu, saya ingat saya tak dan lah jumpa zaman ni. Padang pasir akan tumbuh rumput yang hijau. Syekh saya pesan. Saya ingat, isya aku tak dan aku mati dulu lah. Rupanya saya hidup zaman tu. Kita dah hidup zaman tu. Zaman tu lah. Dia cerita masa tu. Kita pun tak teringat lah. Kita akan hidup. Masa tu dia kata, orang alim akan jahat. Orang mengaji pun jahat. Hang nak jumpa orang baik masa tu susah. Dia kata. Dia cerita masa tu, guru saya masa tu umur dah 90. Dia tengok saya pun, mata dia, bulu mata teh ni tentang panjang. Cerita pun tengok ni. Lenggok pula. Antara murid yang dia ingat tu saya lah. Sebab saya pergi mengaji dulu, bawa anak 3 orang. Nama saya tu Nizam, dia panggil Nizam. Nizam masa tu ada 3 orang. Tapi Nizam yang ada anak saya seorang. Dia tanya, hang lah, lebih cakap Arab lah, tak cakap Kedah. Hang Nizam yang ada anak kan? Saya kata, ya, saya. Nah, tengok. Dia hatam Quran sehari sekali. Antara amalan yang saya tahulah selain membaca Al-Quran, iaitu dia beramal dengan segala wirid Lam'atul Aurat. Kitab Lam'atul Aurat itu Syekh Ali Kutan diamalkan setiap hari tuan-tuan. Termasuklah selawat 149 yang ada dalam kitab Lam'atul Aurat itu. InsyaAllah hebat mereka ni. Itu suatu dia meninggal dunia. Masa itu saya di Batu Pahat. Ada kuliah di Batu Pahat. Itulah dia kata hubungan murid dengan guru ni tuan-tuan. Selepas sembahyang subuh tuan-tuan, saya bukalah tingkap hotel. Jadi bila buka tingkap hotel tu, saya bercakap dengan sahabat saya. Dia kata, cuba tengok bandar Batu Pahat ni. Saya kata, macam Mekah lah. Mekah kan, bila subuh tu kan banyak lampu, bangunan tu lampu. Bila dia nak syuruk tu, tak kira baru padam kan. Saya duduk perhati kan. Saya kata, macam Mekah kata. Tapi hati saya sedih masa tu. Sedih kan. Hati duduk sedih tu. Lalu tengah duduk, saya dapat telefon daripada Makkatul Mukarramah. Dari Makkatul Mukarramah, sahabat saya masih lagi mengaji, masih ada lagi di sana, telefon saya, dia kata, ustaz. Sebab kawan-kawan saya panggil saya ustaz masa saya mengaji, saya pun tak tahu pasal apa. Aku budak yang paling bodoh sekali masa tu. Semua orang sana dia panggil aku ustaz, ustaz, ustaz. Aku ya, alhamdulillah jadi ustaz sungguh.
Dia telefon. Dia kata, Syekh tak ada. Dia cakap, Syekh tak ada tuan-tuan. Saya yang duduk tepi tingkap, terus duduk. Ayat mata saya tak berhenti. Sehinggalah program tengah hari itu, saya tak boleh mengajak. Saya mengajak 5 minit. Pada antara Syekh saya yang paling rapat dengan saya, ada 3 orang. Apa yang terjadi kat dia tuan-tuan? Seminggu sebelum dia meninggal dunia, dia beritahu dengan guru saya yang kedua, guru tasawuf saya. Tak meninggal ni, guru tafsir dengan guru hadis. Tapi saya tak pandai, dia pandai. Jadi dia beritahu dengan Syekh Ahmad. Dia kata, "Ya Ahmad," dia kata, "aku telah diziarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari sekian, pada hari sekian." Bila Syekh Ahmad ni, Syekh Hussein ini, dia beritahu dengan Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ni menangis. Menangis dah. Dia tahu dah bahawa guru saya ni nak pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi Jumaat lepas sembahyang subuh, dia rebah. Begitu juga yang terjadi pada Syekh saya yang kedua, rebah juga pada malam Jumaat. Kadang-kadang kematian-kematian ini yang kita rindukan. Macam mana Allah boleh bagi kat mereka? Kita tahu dah. Rupanya Allah bagi dekat mereka ni sebab mereka hampir dengan Allah. Allah sayang dekat orang yang sayang dengan Allah. Mereka tak jauh dengan Allah. Mereka hampir dengan Allah. Dekat dengan Allah. Lepas itu saya teringat pesan dia. Bila sampai saat itu, dia kata, jangan kau tinggalkan 4 wirid. Yang pertama, itu wirid Allahu. Ataupun dia kata, paling kata, bagusnya, hang gunakanlah harfun nida', iaitu dengan Ya Allah. Tapi kalau hang nak panggil Allah saja pun boleh. Bacalah banyak-banyak, kata, malam-malam ke, siang-siang. Tapi yang saya nak buat, duk baca sehari 100. Kita ni bukan makam orang hebat, 100 sudahlah. Jadi 1000 kita lelah, rasa penat sangat. Jadi tuan-tuan, duk saja habiskanlah zaman-zaman hampirnya nak kiamat ini. Mudah-mudahan kita terlepas daripada fitnah. Balas hari-hari, walaupun kita tahu wirid Imam Ghazali hari Jumaat, Ya Allah, tapi dah nak hampir lah, dah dekat lah, kita takut kita tak dan. Buat baca, Ya Allah, 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 Ya Allah. Kedua, tentang baca Ya Hayyu Ya Qayyum Sekhatin. يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم. Ketiga, tentang baca Ya Qahhar Sekhati. Ya Qahhar, 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 Ya Qahhar. Tentang yang keempat, tentang baca zikir يا زل جلال والإكرام يا زل جلال والإكرام يا زل جلال والإكرام. Kita baca suratnya. Mudah-mudahan iman kita makin kuat dengan Allah. Allah jaga kita daripada segala fitnah, hidup mati, fitnah dajjal. Kita pun tak tahu dajjal keluar bila. Tapi
Orang yang berakal, dia akan bersiap sedia untuk menghadapi fitnah itu. Tuan-tuan tak ada nak buat malam, buat siang. Tuan-tuan buat malam. Buat malam. Malam kita bangun. Kita bangun. Tapi tuan-tuan, bila kita seorang-seorang, saya sarankan, gunalah suara yang paling lembut dengan Allah. Kalau seorang-seorang, tuan-tuan seorang-seorang, tuan-tuan guna suara tuan-tuan paling lembut dengan Allah. Tuan-tuan ya tahu. Kalau seorang-seorang, macam mana suara paling lembut? Tuan-tuan yang boleh ajar. Seolah-olah tuan-tuan sedang memanggil kekasih tuan-tuan. Seolah-olah tuan-tuan sedang bercakap dengan orang yang paling tuan-tuan sayang. Kalau aku bertinggi suara ni, takut dia kecil hati. Takut dia tak gini. Tuan-tuan guna yang paling lembut sekali. Bangun tengah malam, tuan-tuan memula. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qahhar Ya Qahhar Ya Qahhar Ya Qahhar Ya Zal Jalali wal Ikram يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام tetap panggil Allah kalau boleh lembut lagi. Lembut lagi tuan-tuan panggil Allah, panggil Allah. Dalam masa tuan-tuan panggil, tuan-tuan takkan sedar. Air mata tuan-tuan akan turun sikit, 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 sikit. Tuan-tuan tak akan perasan bila tuan-tuan panggil Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika itu Allah menjawab panggilan tuan-tuan. Tuan-tuan akan rasa satu perasaan yang sangat dekat dengan Allah. Masa tuan-tuan panggil Ya Allah, tuan-tuan rasa sangat. Rasa Allah duk jawab. Ya. Hang panggil aku ke? Selembut-lembut suara tuan-tuan dengan Allah, masa itulah terjalinnya hubungan seorang hamba dengan tuannya. Masa itulah kita dapat merasakan akan wajilan kulubuhum.
perasaan yang Allah datangkan kepada kita. Perasaan tu tuan-tuan, kalau kita nak bagi ke orang, tak boleh. Allah cuma bagi pada hambanya yang Allah pilih. Baik tu kata pepatah Arab, manjada wajad. Siapa yang nak sungguh, Allah bagi. Siapa tak mau, Allah tak bagi.